Jadi ini cerita nih. Jadi di tempatnya pastor itu ada satu pohon mangga. Mangga sudah berbuah masak. Supaya orang tidak mencuri, pastor tulis hukum Tuhan jangan mencuri. Tapi orang muda dong pikir-pikir, kira-kira ada hukum Tuhan lain kah mencuri tapi tidak apa-apa. Lalu orang sudah dapat, dong petik mangga semua selesai, dong balik papan itu baru tulis hukum Tuhan kasihilah sesamamu manusia. Pastor lihat gini, wih mangga sudah habis, aduh tapi hukum Tuhan kasihilah sesama manusia. Lalu pastor dia mulai balik lagi, dia ambil papan baru dia tulis tidak apa-apa saya terlihat tapi Tuhan dia lihat. Orang muda dong ambil papan itu dong balik lagi dong bilang tidak apa-apa Tuhan lihat tapi Tuhan tidak mau kasih tahu pastor. Jadilah orang Samaria yang baik, kalau tergerak hati bikin sesuatu bukan bicara sesuatu. Ketika engkau buat baik kepada sesamamu sekecil apapun, tapi kau lakukan dengan cinta yang besar, kau sudah buat untuk Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Kotra kosong. Tuhan berkati. Amin.